Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Komandan Distrik Militer atau Kodim 0115 Simelu menggelar kopi morning dengan insan pers pada Sabtu 10 April 2021 di Aula Sanggamara. Dalam sambutannya, Dandim 0115 menyebutkan sinergitas antara Kodim 0115 Simelu dengan wartawan selama ini terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, Dandim berharap sinergitas tersebut tetap berkesinambungan dan terus ditingkatkan. Lebih lanjut, Dandim 0115 Letkol Infantri Yogi Baktiar menyampaikan agar jurnalis dalam menjalankan tugas agar tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Untuk kegiatan kita sendiri pada bulan Ramadan, tentunya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena untuk COVID-19 ini masih tetap ada, sehingga kita harus bisa hidup secara berdampingan dengan virus COVID-19. Sehingga kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah, tentunya dipersilahkan, tetapi untuk protokol kesehatan jangan lupa dilaksanakan. Ya, mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan lain sebagainya yang sudah disampaikan agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik. Kegiatan kita, kemudian bersinerginya kita dengan masyarakat, dan juga tentang program-program non-program, ya, kegiatan non-program, maksudnya kegiatan non-program dilaksanakan, sejauh mana Kodim ini membawa manfaat bagi masyarakat dan kabupaten Simelu. Kemudian untuk personil, tentunya seluruh personil prajurit dari Kodim 0115 Simelu yang melaksanakan. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0115 juga mempersilahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, namun tetap dihimbau mematuhi protokol kesehatan. Dari Aceh Simelu, Agam Syah, Jurnal TV mengabarkan.